وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته yang tersusun salah silam kekeluargaan dan sistem sesebuah masyarakat. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam, iaitu pasangannya, yakni isterinya Hawa, dan juga yang menyiapkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, benarlah cinta itu buta. Cinta tidak mengenal usia. Cinta tanpa mengira warga negara. Demi cinta, seorang gadis sanggup meninggalkan keluarga. Demi cinta, sanggup bersekedudukan tanpa ikatan yang sah mengikut syarak. Paparan mereka berkaitan dengan suami yang dihantar pulang ke negara asal kerana tiada dokumen rasmi untuk menetap di negara ini. Perkahwinan tanpa surat atau sijil pernikahan. Semua ini adalah antara realiti yang berlaku di negara kita. Akhirnya, yang menjadi mangsa adalah si wanita dan anak-anak yang ditinggalkan. Perkahwinan rakyat di negeri ini dengan warga negara asing, terutamanya tanpa mendapat kebenaran perkahwinan yang sah, memberi kesan yang besar kepada institusi kekeluargaan di negeri ini, sama ada dari hukum syarak maupun dari sudut perundangan. Perkahwinan warga negara asing dengan rakyat di negeri ini yang tidak mengikuti proses perundangan adalah suatu kesalahan. Antara kesan yang paling besar ialah pengesahan perkahwinan tersebut mengikut hukum syarak. Setiap perkahwinan yang akan dilangsungkan mesti terlebih dahulu mengenal pasti status pasangan yang hendak berkahwin, sama ada bujang atau telah beristeri, duda, janda atau anak dara. Begitu juga mematuhi rukun nikah, iaitu lelaki, perempuan, wali nikah, rukun nikah, saksi dan lafaz ijab kabul berserta lain-lain dokumen perkahwinan, hendaklah mengikut prosedur undang-undang keluarga Islam negeri Pahang. Antara perkara penting dalam perkahwinan ialah penentuan wali yang sah, sebagaimana Rasulullah SAW amat teliti beratkan soal perkahwinan, sebagaimana sabda baginda SAW dalam hadisnya yang bermaksud, mana-mana perempuan yang telah berkahwin tanpa izin walinya, maka perkahwinan tersebut adalah terbatal. Maka jika perempuan itu telah bersama, maka dia berhak mendapat mahar daripada persetubuhan itu. Dan jika berlaku pertelingkahan atau keengganan dari sudut perwalian, maka sultan itu adalah wali yang wali kepada yang tidak mempunyai wali. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, perlulah kita semua mengambil perhatian bahawa sesuatu pernikahan yang dilakukan tanpa dokumen dan maklumat seperti yang disebutkan tadi menyebabkan beberapa isu akan timbul, sama ada dari sudut hukum syarak maupun undangan negara. Antaranya, pertama, perkahwinan yang berlaku tidak memenuhi kehendak syarak. Kedua, perkahwinan tersebut tidak dapat didaftarkan kerana tiadanya dokumen yang boleh dikemukakan. Ketiga, kesukaran urusan dengan mana-mana agensi atau jabatan, khususnya jika si isteri telah mengandung dan ingin mendapatkan rawatan.
keempat, taraf kewarganegaraan anak yang lahir, status nasab dan maklumat bapa akan melalui kesukaran kerana tidak dapat mengumpulkan dokumen, surat atau sijil perkahwinan. Kelima, semua urusan dibuat oleh pihak isteri kerana kebimbangan suami akan ditahan oleh pihak berkuasa. Marilah kita bersama-sama mengambil perhatian dan iktibar agar institusi kekeluargaan umat Islam di negeri ini akan dapat dipertahankan. Ikutilah prosedur dan panduan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama agar tiada timbulnya isu-isu yang disebutkan tadi. Ingatlah, mana-mana individu yang telah berkahwin dengan warga negara asing yang tiada dokumen atau dengan dokumen tetapi tanpa mendapatkan kebenaran dari pihak berkuasa agama adalah merupakan satu perkara yang bertentangan dengan undang-undang. Perkahwinan tersebut tidak dapat didaftarkan dan mengakibatkan tidak boleh mendaftarkan kelahiran anak dan menyebabkan timbul masalah pendaftaran masuk sekolah anak. Perkahwinan itu juga menyebabkan kesukaran membuat tuntutan pusaka apabila sesuatu kematian berlaku kerana gagal mengumpulkan dokumen perkahwinan, sehingga untuk menunaikan ibadah haji dan umrah menjadi sulit kerana tidak mampu mendapatkan visa mahram. Marilah kita bersama-sama menjaga keluarga masing-masing supaya mereka tidak terlibat dengan perkahwinan yang melibatkan warga negara asing yang datang tanpa izin. Semoga keluarga kita selamat daripada bebanan masalah yang tidak diingini berlaku. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anqihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayyuhumullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahu al-'azim. Maksudnya, dan kawinkanlah orang bujang, lelaki dan perempuan daripada kalangan kamu dan orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan, berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang kita berada pada awal tahun baru 2018. Berpindahnya kita ke tahun baru bermakna meningkatlah usia kita. Semakin tua usia kita, semakin hampirlah saat kematian kita. Marilah kita bersama-sama mengisi kehidupan dengan aktiviti yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan dan kefahaman Islam, seperti menghadirkan diri ke kuliah agama yang diadakan di mana-mana sahaja. Jangan sekali-kali melakukan perkara yang dimurkai Allah dan segera bertaubat kepada Allah kerana usia kita akan ditarik pada bila-bila masa. Oleh itu, gunakan peluang yang ada untuk menghadiri solat berjemaah, majlis-majlis ilmu agama dan perbanyakkan membaca Al-Quran, kerana kejayaan dalam kehidupan manusia adalah bergantung sejauh mana ia mentaati perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu al-'azim. Maksudnya, dan bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Wardallahumma 'an al-arba'atil khulafa'i ar-rashidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Warda 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا لطيف يا حفيظ كرنياك الله رحمة الهداية kepada kami perkukuhkan perpaduan antara kami serta perelokkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Tambahkan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan akhlak perkati yang mulia. Ya Allah, kurniakanlah taufik, hidayah, riayah dan inayah, kesejahteraan dan keselamatan serta keberkatan kepada alim ulama, para pemimpin dan raja-raja kami, khususnya Maulana As-Sultan Al-Haj Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum As-Sultan Abu Bakr Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah wali sumu wali al-ahdi Tengku Abdullah Al-Haj Ibn Sultan Al-Haj Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Al-Qa'im Bi'a'umal Malik Faham Allahumma ij'al baladana Faham Darul Ma'mur wasa'ir biladil muslimin tayyibatan aminatan rafiyatan ya ra'ufun bil ibad Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa azil al shirk wal mushrikin wansur ibadak al muwahhidin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar ibad Allah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون